Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Candalan di sini. Pada kesempatan kali ini Candalan mau berbagi tentang LSHP, guys, yang mengalami pincang ya. Setelah kita cek, ternyata di pipa inlet ya, pipa yang dari holder delivery masuk ke nozzle-nya itu ada yang bocor ya. Sebenarnya sudah kita las, tapi bocornya pindah-pindah. Terus kita ini yang lama ya. Itu sudah kita las, tapi bocornya pindah-pindah ya. Tidak mau dilas. Akhirnya kita belikan penggantinya ya. Ini sudah dipasang oleh Mas Graha ya. Jadi yang bocor pipa inletnya ini, itu yang nomor 3 ya, Mas? Nomor 1 guys, ternyata. Nomor 1 yang menyebabkan pincang itu, karena kompresinya tekanannya tidak pas ya, karena gembos di bocor di pipa inletnya ya. Sekarang kita cek ya, kok starter